Hai, balik lagi di Update Ide. Di video kali ini kita bakal jalan-jalan ke Kopi Jatinangor. Tapi tempatnya bukan di Jatinangor ya, karena Jatinangor yang ini ada di dekat Simpang Dago. Dan tempat ini tuh udah terkenal banget karena makanannya yang katanya mirip McD. Dari menunya aja udah kelihatan ya, ini tuh McD banget tapi harganya lebih murah. Karena penasaran, langsung aja kita cobain yuk. Tapi sebelumnya kalian boleh banget like atau share video ini dan jangan lupa subscribe channelnya ya. Kalau kalian mau makan di tempat, itu tuh bisa banget ya karena tempatnya yang cukup luas. Tapi kalian bisa lihat kan, ini tuh banyak banget ojek online yang antri saking terkenalnya. Jadi aku makin penasaran nih gimana rasanya menu makanan yang katanya mirip McD. Karena aku mutusin buat dibungkus, jadi aku bakal bawa ini dan cobain di rumah. Tapi lihat deh, ini tuh bungkusnya lucu banget. Dan ada bacaannya, cenama mirip McD, jadi makin penasaran. Sebelum aku coba, aku mau intip dulu isinya kayak gimana yang katanya mirip McD ini. Kali ini aku beli 2 ayam, terus kalian juga udah dapat kailannya ya. Dan aku nambah telur, jadi aku bakal cobain ini di rumah, tungguin ya. Kalau dari luarnya ini tuh McD banget, tapi begitu kalian cobain ini tuh 90% rasanya mirip sama McD yang spicy ya. Dan ini tuh enak, apalagi kailannya begitu dicampurin semuanya, ini tuh enak banget dan harganya tuh lebih murah. Jadi kalau kalian ke Bandung cobain ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.